timpalla. Mana tuan Maslan? Kami dalam perkhidmatan kawan. Surur alaina min hazai bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi si 2019 ke 2021. Di mana itu ketukar kita pagi pada 14 saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Kapten Sarah Maslan. Penerangan adalah meliputi pengenalan dan carta organisasi selanjutnya. Saya banyak tekankan mengenai ini supaya dia memperbaiki untuk syarikat. Okey, sekiranya kota 150 oleh KDN di lain-lain state. Eksami. Dia punya chairman ni betul-betul kapten lah bukan sebahasa kita. Malah, lepas tu dia minta maaf dia dekat itu. Kau buat tak buat kerja, kau ni kan belagak. Kita ni bagi perkhidmatan dia kena bayar. Banyak cerita-cerita tentang keselamatan kita yang ada sekarang ni yang berjaya, tak dia fikir, tak perlu. Saya dah berhubung dengan komander. Ketua Jabatan, cuma sekali ya. Ketua apa, Setiausaha Kewangan Persatuan Negeri Sabah. Kalau dulu pengiran Bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah Lieutenant General Abdul Samad bin Said dari Division Security Services Cawangan Sabah. Saya Martin bin Dogo daripada Syarikat Security Bekas Polis Cawangan Sabah. Sudah lebih kurang 3 tahun dalam syarikat sebagai pengurus pemasaran. Saya Haji Mumin bin Haji Omar. Saya daripada Syarikat Borneo Security Center Sendirian Barat. Sebuah anak syarikat Yayasan Sabah. Syukur Alhamdulillah kepada Persatuan PIKM Cawangan Sabah kerana dapat menganjurkan ataupun mengumpulkan semua ahli-ahli yang berada di Sabah terutamanya yang mana dapat satu input yang bagus dan juga dapat bertukar-tukar pendapat, tukar-tukar fikiran demi kebaikan industri security itu sendiri. Daripada sesi tadi, saya nampak ada satu peluang yang cukup besar untuk semua ahli-ahli PIKM untuk bersatu memperkasakan persatuan sambil berkongsi segala ilmu pengetahuan dalam industri inilah. Dan harap akan datang sesi sebegini akan diteruskan untuk mengeratkan perhubungan yang sedia ada. Kita akan nak perbaiki lah, memang pun sudah terbaik, tapi kita menambah baik lagi. Sejak PIKM Sabah yang baru, pimpinan daripada Kapten Persatuan Maslan, saya berpendapat PIKM Sabah, Tun Sabah mempunyai satu objektif yang mencabar pada akan datang. Sebab apa? Kebanyakan daripada serikat Tun Sabah yang ada di sini mempunyai masalah yang begitu besar untuk kita sama-sama untuk perbaiki, mungkin untuk perubahan bersama. Itu yang kami mau supaya serikat-serikat daripada Sabah ini mendapat satu apa ini mendapat keuntungan daripada mana yang serikat dari luar. Saya Muskil Jugaran, pegawai operasi. Saya sebenarnya bertugas sebagai pengiring, kita punya pengarah dan Haji Mumin kan. Apa yang saya dapat dalam kalimat sebentar tadi, mungkin bolehlah kami memperbaiki syarikat kami, dan di segi pembayaran kami boleh orang bilang fokus pada pembayaran yang sehat. Jadi apapun Sikat Monisiti akan maju ke hadapan bersaing dengan security yang lain. Itu sih ada saya. Saya ada satu lagi sedikit. Mungkin lupa kemasan. Pengarah. Salah satu lah. Ya,
salah seorang daripada pengarah Borneo Security. Borneo Security. Ya. Jadi saya pun sendiri terima kasih sebab atas sokongan dan dorongan beliau saya tidak akan berada di panitia pecah PIK. Terima kasih kepada beliau.